Untuk servis injektor ini menggunakan 100 ml. Dimasukkan ke dalam tabung injektor sebanyak 50 ml. 50 ml darah. Sesuaikan tekanan udara. Kemudian nyalakan mesin. Ini cukup didiamkan saja hingga mesin mati. Aromanya akan berbeda. Tabung infus digunakan pada tabung injektor, selang injektor. Dengan menggunakan tekanan angin. G60 ini jalur angin sudah menggunakan saringan atau filter udara untuk menyaring air sehingga aman untuk proses seperti ini. Suara mesin sudah mulai mau mati. Sekitar 5 menit. Untuk 100 ml itu sekitar 5 menit lebih lah. Ketika inputannya sudah mau habis, dia akan sedikit berebet. Dan proses input ini tinggal menunggu mesin mati aja. Nah ya, kondisinya sudah habis cairannya, ini dinamakan proses infusnya sudah selesai. Oke, jangan lupa kalau mau servis infus injeksi datang ke bengkel kami, G60 Tangerang Motor Works.